Yuk bangun yuk. Yuk bisa yuk. Selamat pagi semuanya. Jadi hari ini adalah syuting untuk MV single original Day One, hari pertama. Baru pertama kali sih, terus bangun pagi kayak tantangan banget karena masih ngantuk gitu kan. Kan kemarin juga baru nyampe hotel jam berapa gitu. Terus bangun pagi, terus masih ngantuk guys, tapi yang penting lagi harus semangat. Jadi sekarang kita mau mulai syuting untuk story-nya dulu ya. Iya. Jadi pada tanggal 17 Desember tahun 2019 adalah hari yang bersejarah buat JKT48 karena di hari itu Senbatsu single original menjalankan syuting video klip Rhapsody. Ini portalnya di warna ungunya gitu. Terus bunga asli gitu guys. Asli loh bunga. Kalau ditanya seneng atau nggak jadi center, ya pasti jawabannya seneng banget. Seneng. Bangga juga. Pemilihan Sosenkyo kali ini tuh benar-benar berbeda banget, spesial menurut aku ya. Karena aku pikir Sosenkyo tahun ini sebelum dimulai aja fansnya udah punya target sendiri gitu loh, kayaknya nomor satunya antara Shani atau Feni. Jadi kayak dari situ mulai okay, berarti nomor aku kalau nggak nomor 2 aku harus nomor 1. Yang SSK pertama aku kayak baru masuk dari JKT dan itu kayak aku emang tahu itu kayak nggak ada harapan gitu kan. Tapi kalau yang kali ini emang aku bener-bener berusaha banget biar aku bisa masuk, apalagi udah dapet ini nih single original gitu. Jadi kayak single original JKT48, semua member JKT48 itu pengen banget berada di dalam single itu gitu kan. Jadi semua orang pengen. Aku jadi cewek, apakah Bang Boy jadi cewek? Ada masanya tuh. Kalau misalnya dulu zaman masih generasi 1 awal banget tuh, kalau misalnya ditanya apa tujuan kita kan kayak mau ke GBK sama single original, dan itu tuh udah jadi salah satu impian kita, dan beberapa fans juga emang banyak yang harapin kan. Beberapa kali di event handshake itu spanduk single original mana, kayak menantikan itu gitu kan. Jadi 8 tahun baru terrealisasi itu menurut aku apa ya, satu hal yang bener-bener sulit loh gitu. Jadi punya tekad yang kuat gitu, aku harus masuk di tahun ini single original. Dulu tuh mikirnya kalau single original itu ya dari Akimoto Sang yang bikin untuk kita gitu kan. Tapi ternyata single original Indonesia, JKT48 benar-benar dari Indonesia gitu. Jadi mungkin itu ya kayak, wow ternyata bikinan kita loh gitu, benar-benar original kita. Jadi pertama kali kita dengar lagu ini itu, lagunya sebagus itu gitu. Jadi pertama kali waktu didengerin malah nangis. Gemes. Apa ya, ini tuh kayak mellow gitu, maksudnya kayak mellow iya, pop iya. Ih kok bisa ya bikin lagu yang orang-orang tuh udah pasti. Memang ini musik yang disukai oleh orang-orang Indonesia gitu. Dan setelah itu aku malah kayak langsung merubah, apa ya, pikiran aku kayak, wow bisa ya kayak gitu. Bener-bener sekali denger tuh langsung, wow aku baper gitu sih. Menurut aku ini tuh masuk banget sama selera musik Indonesia, sama pasar Indonesia, dan di luar ekspektasi banget. Pertama-tama kenalin dulu ya. Ini adalah Mas Lale Gilman, Nino. Ini adalah komposer yang membuat lagu single original pertama kita. Sebelumnya ya, aku kan kayak diumumin kalau bakal ada single original dan dibikin sama komposer dari Indonesia gitu. Terus aku kayak penasaran kira-kira siapa ya, dan ternyata dikasih tahu kalau misalnya komposernya itu adalah Kak Lale, Kak Ilman, dan Kak Nino. Apa katanya ini lagunya dibuat sama Kak Nino sama Kak Ilman kan. Nah, abis itu kayak Selin itu kayak siapa ya? Ini siapa ya? Gak pernah denger namanya gitu. Kayak aku cuma tahu Kanino doang. Aku kenal sama Kanino. Bukan kenal sih, kayak tahu lagunya tuh kayak
semua orang tahu lah, siapa yang nggak tahu gitu. Apalagi anak muda zaman sekarang itu lagunya tuh kayak relate banget. Soalnya aku sering dengerin laguran gitu. Kau buat malam gelap ini jadi penuh cahaya. Aku sedih banget cuma pas latihan tuh kayak cacat banget. Aku nangis. Ya, jangan digituin sama lo. Karena salah nada. Oh, jangan di video ini. Apa yang kepikiran deh? Mungkin tipe lagunya kali ya, mungkin kayak arahnya kayak Jepang-Jepang gitu. Itu yang kepikiran pertama. Terus yang nyanyi bakal banyak. Ya, jadi itu aja sih. Challenge juga sih. Challenge. Waktu pertama kali dapat tawarannya udah jelas kayak ini tugas yang sangat besar ya, karena selain menciptakan lagu, kita juga menulis sejarah baru buat JKT48 juga gitu, karena belum pernah ada lagu original sebelumnya yang ditulis dari Indonesia. Waktu bikin lagu yang ini enggak sih sejujurnya, karena judulnya aja lagu original ya, kita nggak pengen akhirnya JKT48 punya lagu yang mencontek dari apa yang sudah terjadi gitu. Kita pengen justru nuansa kental Indonesianya juga bisa kita hadirkan di sini, walaupun tetap kita tahu koridornya mereka harus tetap menjadi JKT48. Nantinya itu memang harusnya bisa masuk lah itu ya ke yang target market yang kita harapkan. Jadi memang kita mengharapkan itu bisa dapat target market yang baru. Jadi kita ngarepin masyarakat Indonesia yang lain yang tidak kenal JKT itu bisa suka. Makanya untuk lagu ini khusus kita harapin bisa diterima sama masyarakat yang lebih luas. Koreonya gimana ya, bingung tau. Impressionnya gitu koreonya gimana, karena kan JKT biasanya lagu. Audiensnya yang bikin Kak Ari Tulang. Setelah bikin koreografernya, dia ngajarin dulu ke sensei-sensei dance kita. Jadi penuh cahaya. Terus? Ya pastinya seneng banget lah, siapa sih orang yang gak seneng dibuatin koreo sama Kak Ari Tulang gitu. Itu pasti sebuah kebanggaan juga buat JKT48 bisa dibuatin koreo sama Kak Ari Tulang. Saya Ari Tulang, saya mendapatkan kepercayaan atau mendapatkan kesempatan dari pihak manajemen untuk mengerjakan koreografi single original yang pertama. Buat saya ini satu hal yang istilahnya membanggakan buat saya, karena ini pertama kali dibuat dan kedua saya bisa bertemu dengan kalian. Pas dengar lagunya pertama kali dan pas recording itu kayak udah punya pemikiran kalau ini tuh pasti lagunya yang kalem gitu, tapi kayak bukan kalem-kalem yang kalem banget, dibikin sesuai liriknya. Yang aku pikirkan adalah koreonya gimana nih nanti, soalnya kan lagunya slow gitu. Apakah bebas-bebas saja atau gini-gini doang, kanan kiri gitu atau apa gitu. Ternyata ada sedikit yang beda, kayak jadi kayak kita ikut revisi bareng-barengnya juga. Terus kan pas diganti di revisi ini ada baiknya juga sih, jadi kayak idol banget cuy gitu, kayak gue anggunnya keluar gitu lah. Itu serunya, jadi karena kita menyaksikan langsung proses bikinnya, jadi kayak wah ternyata ada revisi-revisi dan kita terjun di dalamnya. Kan biasanya kalau adaptasi for that group kita nonton video aja udah jadi gitu kan. Pertama kali mengerjakan otomatis aku melihat video-video yang pernah ada dari JKT48, aku pelajarin karakternya, kemudian aku dengar lagunya dan aku coba pelajari kata-katanya, aku coba bikin koreografinya. Aku dibantu oleh Kak Gary, kita sama-sama bikin koreografi. Masuk ke latihan ini juga aku sangat terbantukan dengan tim koreografer dari JKT48. Mereka sudah punya pola yang sudah biasa dilakukan, jadi meringankan aku dalam mengerjakan tidak hanya koreografi tapi juga untuk mengatur blocking dari personel yang akan tampil. Nah, itu sangat memudahkan aku dalam mengerjakan. And mulai 1 2 3 4 simple tapi bermakna gitu, karena setiap gerakannya itu sesuai banget sama liriknya. Misal kayak kasih andai aku bersuara, itu kan kayak benar-benar rasanya tuh kasih dipeluk gitu. Bersuara juga gini, rapsodi. Oke boleh. Dari sini ya. Langsung kan. Kamu bajumu bangun, mau bangun nggak? Kalau tidur di rumah, bukan di sini. Aku kayak nggak ada yang salah dari nggak tahu sih ya, kayak mungkin muka aku kan emang gampang beler gitu kan, jadi mungkin kayak kelihatannya kayak ngantuk, padahal sebenarnya enggak.
ngerti gak sih kayak pertama kali ketemu langsung dibilangin kamu harus bikin aku bangga. Jadi kayak okay, harus bagus, emang harus bagus. Kalau gak bagus nanti karya gak bangga. Memang di awal aku ingetin lagi bahwa ini suatu tanggung jawab mereka untuk bisa tampil dengan baik. Dan saya lihat mereka mencoba membuktikan tanggung jawab itu dengan sangat baik. Aku tuh di antara 16 member mungkin aku kelihatan banget gitu kayak lemes gak tau apa. Apaan sih generasi baru langsung bawain single, single original lagi gitu. Harusnya kan ada sih, beberapa pasti ada kan yang bilang kayak gitu. Tapi aku mau buktiin kalau aku tuh pantas di posisi ini gitu. Jadi konsep dari MV-nya sendiri tuh sama banget kayak lagunya menikah, tentang pernikahan. Jadi pokoknya awalnya itu aku di ceritanya ya di video clip itu aku tuh ngerasa kayak ngerasa sendirian, aku kayak ngerasa sepi, terus tiba-tiba ada cowok yang bisa membuat aku tuh jadi lebih bahagia gitu. Terus di dalam cerita itu nggak cuma ada bahagia tapi aku juga ada rasa kesel sama dia, ya selayaknya seperti hubungan hubungan seorang pasangan kekasih gitu, nggak mungkin senang terus kan, pasti ada marahnya juga, ada keselnya juga. Nah itu di MV itu juga ada. Terus udah deh pada akhirnya dilamar dan menikah, begitu ceritanya tentang pernikahan guys. Kalau misalnya kayak gitu kalian pada cemburu nggak sih guys? Enggak kan? Jadi kita bridesmaid gitu loh. Jadi bridesmaidnya itu ini ada 15 orang dan bridesmaidnya itu pakai bajunya hijau, kayak hijau apa, hijau pastel gitu ya. Iya. Wah itu kayak aku kan kayak bener-bener nggak pernah, sama sekali nggak pernah gitu kan. Jadi kayak deg-degan banget dan kepikiran mulu kita mau berangkat ke lokasi syuting pun kayak aduh, nanti aku nanya-nanya mulu ke kakak-kakaknya kan, kak nanti tuh gimana sih beauty shoot itu, apa sih ini tuh, gimana gerakannya, gayanya gimana. Terus kayak nanti kamu kalau beauty shoot semaksimal mungkin ya lakuin semaksimal mungkin biar itu bagus gitu, kayak itu kesempatan kamu. Terus kayak pas syuting juga kayak hah ini kayak nikahan beneran deh, kayak gitu-gitu tau nggak, kayak pas ngelemparin si Shani bunga gitu, kayak kan ngelempar pas si Shani-nya lewat gitu, feel-nya tuh dapet banget gitu pas syuting kan. Terus deg-degan bener-bener apa ya, walaupun itu kayak cuman MV ya tapi rasanya bener-bener kayak menikah gitu, apalagi waktu scene yang dimasukin cincin. Oh my god, ternyata rasanya tuh kayak gini. Aku tuh ngerasain kayak pantesan orang-orang cewek-cewek tuh kalau dilamar tuh nangis gitu karena kayak sengena itu. Mariana mau lupa sih. Iya, mantap sih, silo banget guys. Aduh, parah. Enggak sih. Silo. Jadinya ngantuk. Oh, iya. Iya. Pakai baju seperti pengantin juga. Kita lagi sayembara mencari pasangan. Tolong daftar di link di bawah ini ya. Tolong ya. Klik sekarang. Lokasi syutingnya juga yang kayak siapa sih yang gak mau nikah di Bali? Siapa sih yang gak mau nikah dengan pemandangan laut yang indah gitu? Jadi setiap sudut tempat yang kita datang itu kita ngomongnya wow, kayak semua itu wow, gak ada yang gak wow. Itu jadi pertamanya itu kayak mikir kalau misalnya nikah itu pasti ada teman-teman kita terharu waktu pernikahan. Kak Kinal pun kemarin kayak nangis karena terharu dia akan lepas dari kita gitu kan. Waktu kemarin jadi kebayang waktu zaman-zamannya Kak Kinal menikah gitu loh Kak. Jadi kayak wow, kalau jadi cari nikah nanti kayak gitu ya, terus nanti kita gak akan pernah main lagi ya, jadi sedih maksudnya. Jadi terus malah dibikin tag itu lucu sih, kayak siapa yang mau nangis, aku sama Ayah kan jadinya yang nangis gitu. Lucu aja sih, kayak jadi ngebayangin gitu. Kemarin kan fitting baju wedding juga, terus kayak gak nyangka aja walaupun itu cuma syuting ya, cuma MV ya, tapi kayak jadi ngerasa kayak beneran juga sih. Tapi ya itu gak mungkin beneran juga, nanti pasti akan ada suatu hari yang beneran. And action, leg, lihat atas, bangun. Iya, badai non sih nyebrang laut Antartika. Dadah guys. Ya ampun.
itu benar-benar kayak panas banget, kayak itu kapalnya kayak goyang-goyang kan, itu terus kayak benar-benar harus cepet karena emang itu terik lagi terik-teriknya gitu kan, jadi kayak harus langsung berempat dan kita kayak pakai kostum juga, kayak ngejaga kostumnya juga, takut kayak tiba-tiba kebalik kan, itu nggak lucu ya. Sebagai generasi satu, aku memaknai single original sebagai kayak anak pertamanya JKT48 yang harus dijaga, yang harus dibanggakan, yang harus dirawat dan dipamerkan ke seluruh dunia bahwa ini anak pertama kita, single original JKT48. Semoga lagu ini tuh bisa apa ya, bisa semua orang tuh suka dengan lagu JKT48 yang baru ini. Dan aku harap aku nomor 2 di sini dan aku akan membawa JKT48 lebih jauh lagi dari tahun ini. Amin. Kalau ada rezeki. Amin. Yakin? Karena apa ya? Kalau zaman sekarang nih, zaman sekarang tuh kayak lagi era-eranya orang-orang pada bucin enggak sih? Dengan hadirnya lagu Rhapsody ini kayaknya bakal mewakili perasaan-perasaan mereka, para bucin-bucin remaja Indonesia gitu. Pasti kayak ngedengerin kayak semoga member-member JKT48 itu kayak bisa benar-benar apa ya, mengapresiasi lagunya dan benar-benar menghargai setiap proses yang dijalani untuk promosiin lagu ini. Jadi aku mau mengucapkan banyak terima kasih buat kalian semua, para pendukung JKT48 yang ada dimanapun, yang ada di Jakarta, yang ada di luar Jakarta, yang sering nonton teater, yang jarang nonton teater juga gak? Terus yang mungkin belum pernah bertemu tapi kalian masih tetap mendukung kita, terima kasih banget. Berkat kalian semua kita masih bertahan sampai 8 tahun, masih ada sampai sekarang, dan bisa untuk mencapai salah satu mimpi kita, yaitu kita punya single original. Pokoknya terima kasih banget. Untuk kedepannya semoga kalian tetap dukung JKT48 juga. Kita apa ya, mendengar komentar positif, mendengar masukan positif dari kalian tentang single original Rhapsody ini tuh bikin kita jadi semakin semangat gitu untuk mempromosikan single ini juga. Pokoknya semua dukungan kalian itu sangat berarti buat kami, sekecil apapun itu sangat berarti buat kami. Terima kasih banyak. JKT48 akan terus berjuang untuk kedepannya. Berangan-angan aja, itu posisi sisaan itu aku. Sudah, terima kasih. Jangan lupa nonton MV-nya. Dadah.